rajin-rajin banget berdua dah, ah kerja terus. Mantap, mantap, mantap. Eh, persiapan presentasi gimana? Aman dong. Proyektor? Proyektor aman? Proyektor aman juga. Kita punya proyektor BenQ Smart Projector EW600. Nah ini nih beda dari proyektor bisnis biasanya. Ini tapi tuh Smart Projector atau proyektor pintar. Yuk kita ke ruang rapat aja langsung gue kasih tahu. Yuk. Siap-siap sekalian lah ya. Ayo. Boleh, boleh. Masuk dulu ya, Syakira. Nih, ini dong Smart Projector BenQ EW600. BenQ ya ternyata. Yoi. Tapi sebentar lah. Sahabatek, ingat nggak tadi Erlan bilang Smart Projector ya? Berarti dia punya sistem operasi dong? Yoi. Apa? Android? Android. Jadi gini dong, karena BenQ EW600 berjalan di atas sistem operasi Android, jadi proyektor ini bisa install beberapa aplikasi yang dibutuhin buat presentasi. Contohnya nih, ada aplikasi WPS supaya bisa tampilin file Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint. Terus, ada juga aplikasi Firefox biar kita bisa browsing internet saat presentasi dong. Nah, selain itu nih, EW600 juga sudah punya koneksi Wi-Fi biar bisa nyambung ke internet. Keren kan dong? Berarti ngebantu banget nih buat presentasi. Betul dong. Nah, selain itu nih, ini juga terintegrasi sama penyimpanan internal. Kapasitasnya nih, Sahabatek, 16GB. Terus sama ada RAM-nya juga, 2GB. Biar apa? Biar kalau kita akses dari aplikasi lain ke aplikasi selanjutnya, itu lancar. Gitu dong. Oh, mungkin itu kali ya. Kenapa dia disebut Smart Projector? Yes, bener dong. Terus tadi gue ingat lagi nih sahabat tech, dia juga ada nyebut aplikasi kan ya. Emang dia bisa download aplikasi juga kayak smartphone gitu? Bisa dong, namanya pinter. Mau tahu dari mana aplikasinya downloadnya? Coba. Nah, namanya aplikasinya kalau kita download itu dari BenQ Suggest. Jadi di situ tuh ada aplikasi yang buat khusus kalau kita mau download buat presentasi, ada di situ sahabat tech. Tapi kalau misalnya aplikasi di luar BenQ Suggest itu bisa nggak sih? Oh, bisa banget. Yang APK gitu kan? Iya. Contohnya apa? Contohnya, kebetulan gua sebelumnya udah download APK ini, sahabat tech. Google Chrome. Nih, gua kasih tahu nih caranya. Nih, gua udah download nih. Mantep ya. Cuma gini nih Lan, kan kita bisa nyari aplikasi nih ya, di browser ya. Kalau aplikasinya panjang, dan gue harus cari satu-satu by word itu. Tenang. Oke, karena nih enaknya nih, proyektor EW600 ini dari BenQ bisa dipakein keyboard sama mouse eksternal, terus dimasukinnya di sini nih, di port USB di belakangnya nih. Nih, gua kasih tahu ya. Keyboard. Pegangin dulu. Mouse-nya. Ini. Nih, gua kasih tahu nih. Nah, kebetulan nih sahabat tech, kalau ini nih kebetulan keyboard sama mouse-nya yang wireless ya, tinggal dicolokin di belakang sini nih di port USB-nya. Tapi kalau sahabat tech yang punya yang pakai kabel juga bisa di colokin gitu. Bisa buat dua-duanya lah ya. Yoi. Nah, terus dong, port USB-nya tuh bukan cuma satu. Ada dua. Jadi yang satu misalnya buat colokin mouse atau keyboard, nah, yang satu lagi buat colokin flash disk. Jadi nanti kalau mau presentasi yang ada PowerPoint tinggal dicolokin flash disk, udah deh dimasukin ke sini. Diklik itu PowerPoint, udah. Jadi tanpa PC tinggal colokin flash disk. Video? Video juga bisa. Musik? Musik juga bisa. Word juga bisa. Praktis semuanya. Ya? Praktis. Praktis sama saya lupa. Smart projector. Motor pintar. Ih, kita mah nggak tengsin lagi sama kalau misalnya rekan-rekan bisnis main kesini, kita pakai ginian presentasinya. Iya, nggak usah bawa laptop, colokin pakai HDMI. Dia pun ada HDMI juga. Cuman kan lebih praktis pakai
flash disk. Jadi kalau udah colokin flash disk, mau presentasi, katakanlah mau presentasi pakai PowerPoint. Nah, ini bisa dari sini, next-nextnya bisa dari sini. Terus ini ada lasernya lagi di sini. Mau buat pointernya ya? Iya, pointernya. Oh, ya kan tuh lihat tuh. Okay. Bukan itu aja dong. Jadi, jika kita emang benar-benar mau sambungin PC atau laptop ke proyektor, bisa dilakukan dengan cara nirkabel atau dalam kata lain BenQ EW600 sudah mendukung fitur mirroring. Jadi fitur mirroringnya bukan cuma PC atau laptop dong. Bisa dilakukan juga sama smartphone Android sama iPhone. Keren kan dong? Ini ukurannya segini nih Lan. Kira-kira untuk ruangan yang agak besar gitu cukup terang nggak sih nanti proyeksinya? Oh, kalau proyeksinya ini bisa ukurannya dari 60 inci sampai 120 inci ukuran proyeksinya. Nah, untuk keterangannya gimana? Oh iya ya, padahal ini kan berlampu nih, lihat ya, tuh pencerahannya kan. Ini 3600 lumen. Oh, okay. Ini termasuk tinggi loh kalau buat proyektor bisnis. Nah, asal sahabat tech tahu ya, kalau proyektor bisnis itu kecerahannya cuman rata-rata 2500 lumen. Ini 3600. Oke. Okay. Tinggi kan? Mana Len? Gua lihat-lihat nih ya, ikon-ikonnya tajam-tajam loh. Iya. Resolusi berapa nih? Oh, resolusinya tinggi dong. Jadi itu resolusinya tuh biar tajam kayak gitu tuh 1280 kali 800 pixel. Oh. Lihat kan? Keren-keren. Tepi-tepinya juga. Iya, tajam-tajam banget nih. Tajam banget biarpun ikonnya kecil tuh, tuh lihat itu. Yang tulisan. Coba geser-geser deh. Geser. Nih lihat nih geser nih. Ntar ya. Nih. Tuh, antar mukanya juga gampang digunain. Gua baru terima ini kemarin. Udah bisa nguasain antar mukanya. Gampang. Wih. Smart system. Keren lah. Siapa klien pertama yang mau kita ajak meeting pakai proyektor baru ini? Yang jelas klien yang paling penting dong. BenQ dulu lah ya. Betul, habis ini gue kontak deh BenQ. Jadi gimana nih sahabat tech? Smart proyektor BenQ EW600. Pinter gak sih? Cukup pinter gak buat kalian? Jadi kalau ada saran, itu tinggal ditulis di kolom komentar. Terus jangan lupa share sebanyak-banyaknya, sama sebelum share sebanyak-banyaknya like video ini sama subscribe channel Tech ID ya Dom ya. Loncengnya juga jangan lupa ya sahabat. Yoi. Oke, kita undur diri dulu berdua. Mau meeting. Mau meeting sama klien penting. Yuk, dadah.